Jejak-jejak kejahatan dalam sepekan terakhir merekam dunia semu namun mematikan yang mengarah ke kalangan anak-anak. Kehidupan mereka pun seperti di ujung tanduk lantaran mengkonsumsi zat psikotropika sejak usia dini. Selamat siang pemirsa, selama 30 menit ke depan saya, Kenia Gusneni, akan mengantarkan beragam berita kriminal yang berimbang sebagai bagian dari kampanye menumpas kejahatan dalam Turn Back Crime. Penutupan Hotel Alexis serta geria pijat bernama serupa di Jakarta akhir Oktober lalu belum menyingkap dugaan semula bahwa tempat tersebut melayani praktek prostitusi terselubung. Di lokasi lain, para pengedar narkoba terus bergerilya memasarkan barang terlarang kepada pengunjung tempat hiburan malam. Kami mempunyai rekaman menarik terkait kontroversi Hotel Alexis. Akhir Oktober 2017 mendadak seluruh ruangan di geria pijat terbuka lebar. Kuasa hukum Alexis Groups, Lina Novita dan Muhammad Fajri, mengajak awak media memeriksa seluruh sudut ruangan, termasuk lantai 7 yang kerap disebut surganya dunia. Jelas ini berbeda ketika kami sehari sebelum penutupan Alexis mencoba masuk ke lokasi hotel. Alat perekam video yang bisa digunakan hanyalah kamera handphone. Namun mendekati pintu utama, petugas menempelkan stiker pada lensa kamera, sehingga tontonan vulgar berupa tarian erotis pun terlewatkan tanpa bisa terekam kamera handphone. Kini setelah tak beroperasi, menyusul belum diperpanjangnya proses tanda daftar usaha pariwisata, Alexis menantang pembuktian adanya prostitusi terselubung. Pintunya aja dulu. Ini pintunya ini kelihatan dari luar. Ini nggak pernah ditutup ini. Bagaimana dikatakan ada praktek prostitusi misalnya? Ayo, kita lihat dalam. Oke, kawan-kawan. Nah ini Pak. Ini jelas Pak, dilarang berbuat atau berani. Manajemen kami sendiri. Aku nggak ada lagi. Tapi benarkah hanya Alexis yang ditutup? Karena tempat hiburan yang berkonsep one stop entertainment begitu banyak berterbaran di ibu kota. Jika bukan menyuguhkan tontonan erotis, tempat hiburan malam seperti ini menjadi lokasi peredaran narkoba. Akhir Mei 2017, dalam operasi yang melibatkan 430 personel dari 10 Polres, Polda Metro Jaya merazia sejumlah klub malam. Hasilnya 18 orang positif menggunakan narkoba dan 2 pengedar barang terlarang ikut diciduk. Sesuai kesepakatan Polda dan Pemprov DKI, jika tempat hiburan malam ditemukan 2 kali berturut-turut peredaran narkoba, maka akan direkomendasikan ditutup. Inilah sesungguhnya tantangan besar yang dihadapi ibu kota, yaitu mampu meredam prostitusi dan narkoba tanpa harus kehilangan pajak dari tempat hiburan malam. Selama ini, 2 jenis kejahatan tersebut senantiasa berjalan beriringan. Dari Jakarta, Tim Turn Back Crime, RTV. Tidak hanya orang dewasa yang terjerat zat psikotropika, fenomena pecandu narkoba di kalangan anak-anak menyiratkan pesan betapa sindikat narkoba serius memikirkan generasi di kalangan pecandu untuk menjalin kelangsungan bisnis ilegal. Di Mataram, NTB, anak 10 tahun telah mengkonsumsi zat psikotropika. Inilah laporan khusus Turn Back Crime, anakku jadi budak narkoba. Nah, pintu masuk dari anak-anak ini berkenalan dengan narkoba ini ya rokok itu. Video berdurasi tak lebih dari 2 menit ini sempat menjadi viral di media sosial. Di sebuah gang tersembunyi, sekelompok pelajar SD bergantian melakukan aktivitas baru, yaitu menghisap rokok elektrik. Pandangan mereka sesekali menyapu sudut gang untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat. Pelajar SD ini tentu tidak menyadari
jika aktivitas merokok menjadi pintu masuk untuk mencoba tantangan baru, yaitu mengkonsumsi narkoba. Mataram, kota berjuluk Pulau Seribu Masjid, yang kental dengan tradisi dan budaya, juga memiliki persoalan tak kalah serius dalam menghadapi sindikat narkotika dan obat-obatan berbahaya. Perang melawan narkoba digencarkan setiap akhir pekan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Badan Narkotika Nasional Wilayah Kota Mataram mencatat, puluhan anak di bawah umur terdaftar sebagai korban yang terpapar narkoba dan kini menjalani rehabilitasi. Ironisnya, dari data tersebut terdapat pasien yang menggunakan narkoba sejak usia 10 tahun, saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Faktor lingkungan termasuk kebiasaan merokok sesama anak-anak menjadi salah satu celah sindikat narkoba menawarkan barang terlarang. Pertama, memang mereka belajar menggunakan rokok-rokok yang biasa, tapi ternyata mereka pada saat mereka bertemu temannya, dia menggunakan rokok-rokok jenis lain yang ternyata itu isinya narkoba. Jadi memang betul bahwa rokok adalah pintu masuk seseorang menggunakan narkoba. Mantan pecandu narkoba berinisial DES ini menceritakan bagaimana ia mengenal narkoba sejak usia dini. Ia menuding betapa kejamnya orang-orang yang berperan di balik peredaran narkoba dengan menyasar orang-orang terdekat. Sesungguhnya DES tidak sendirian, karena masih ada deretan anak-anak yang terjerumus menjadi budak narkoba. Klien kami itu memang rata-rata di atas 2 tahun dia menggunakan. Pada saat dia berhubungan dengan kami atau dia melakukan rehabilitasi, datang memenuhi haknya dia untuk direhabilitasi, itu rata-rata dia sudah menjadi pengguna yang sudah cukup lama. Bahkan ada salah satu penyalahguna yang sudah 4 tahun menggunakan narkoba, sedangkan usia pada saat bertemu atau melakukan rehabilitasi ke tempat kami, usianya sudah 14 tahun. Artinya bahwa pada saat umur 10 tahun lebih dikit itu sudah menjadi pecandu atau penyalahguna narkoba. Kita sih yang dari pihak sekolah sudah memang sangat khawatir, Mas, terutama dari anak-anak laki ya. Kalau anak-anak laki kan sudah gampang sekali terpengaruh. Itu dampak besarnya kalau di sekolah pasti sudah dibawa gitu. Kalau misal memang mereka makainya di luar, tapi dampaknya itu kan pasti di sekolah. Kondisi tersebut membuat sejumlah pihak resah. Sosialisasi tentang anti narkoba menjadi kegiatan rutin di setiap sekolah untuk memutuskan mata rantai peredaran narkoba. Lantaran tidak bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh, pihak sekolah berharap orang tua murid memiliki misi yang sama untuk menjaga putra dan putrinya agar terhindar dari bahaya narkoba sekaligus menunjang prestasi bagi para penerus generasi bangsa. Iya, memang kita agak sedikit resah ya. Terutama maksudnya adalah dengan mudahnya didapatkan barang-barang yang mengandung zat-zat tertentu ya yang bisa membahayakan, apakah itu terkait dengan kejiwaan mereka. Seperti pada awal mereka masuk di sini, saya tidak tahu nama barangnya apa. Tetapi kemarin itu ada tertangkap beberapa 2 orang anak yang mengkonsumsi barang-barang yang setelah kita berkonsultasi dengan pihak yang tahu tentang persoalan itu, dalam hal ini ada orang yang dari pihak kesehatan, bahwa barang itu sesungguhnya barang yang dilarang. Karena akan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan. Bayangkan kalau misalnya anak kecil yang umur 5 tahun, 10 tahun sudah menggunakan narkoba, bagaimana jadinya? Di Indonesia, nyaris tak ada sejengkal pun daerah yang terbebas dari jangkauan sindikat narkoba. Bahkan di beberapa kota besar, muncul istilah kampung narkoba lantaran sering digunakan untuk transaksi barang terlarang. Dilihat dari kacamata bisnis, negeri ini memang potensial untuk mendulang keuntungan. Besarnya jumlah penduduk yang tersebar di 1000 pulau, serta pendidikan yang relatif rendah,
telah dibuai oleh sindikat narkoba internasional sebagai pengikat rasa frustasi saat warga menghadapi persoalan hidup sehari-hari. Mereka lantas menawarkan obat penenang bernama narkoba, sekalipun harus menghadapi sanksi hukuman mati. Kepala BNN Komjen Budi Waseso mengakui, tahun 2016 sekitar 250 ton sabu dari Tiongkok telah didistribusikan ke Indonesia. Narkoba yang masuk ke wilayah kita ini, ke wilayah NTB, itu misalnya yang dari jalur udara, itu parkir dulu di sekitar bandara sana. Parkir di wilayah-wilayah Lombok Tengah, wilayah Lombok Timur, baru setelah itu didistribusi dari wilayah-wilayah itu ke Mataram, ke Sumbawa, dan sebagainya dalam kemasan yang kecil-kecil, sudah siap pakai gitu. Wajah-wajah pelajar SD ini adalah potret kita sesungguhnya dan merupakan tanggung jawab semua pihak agar mereka tidak teracuni narkoba, dunia semu namun mematikan. Narkoba adalah mereka, anak-anak adalah kita semua, warga Indonesia. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Turn Back Crime, RTV. Kami masih memiliki wawancara eksklusif dengan remaja putri yang terjerat narkoba di usia dini. Turn Back Crime, menumpas kejahatan.